Ribuan peserta memeriahkan pawai budaya dalam rangka hari jadi ke-217 Kota Kuala Kapuas dan hari ulang tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas ke-72 tahun 2023 yang dilaksanakan pada Senin 20 Maret 2023. Kegiatan pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-217 Kota Kuala Kapuas dan hari ulang tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas ke-72 tahun 2023 ini dibuka dan dilepas secara resmi oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat didampingi Wakil Bupati Haji Muhammad Nafiah Ibnur. Pawai budaya yang startnya dipusatkan di kawasan lapangan Bukit Ngelangkang Kuala Kapuas ini diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, ormas, perguruan tinggi, sanggar, dan paguyuban. Ribuan masyarakat Kota Kuala Kapuas pun tampak antusias menyaksikan pawai budaya yang menampilkan berbagai ragam budaya dan kesenian daerah. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat mengatakan, pawai budaya dilaksanakan setiap tahun, yang mana diikuti peserta dari berbagai komponen masyarakat, termasuk masyarakat adat dan para kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Kapuas. Ben Brahim berharap dengan dilaksanakannya pawai budaya ini semakin mempererat lagi jalinan silaturahmi satu sama lain dan selalu mempertahankan dan melestarikan budaya. Dan pawai budaya ini kita laksanakan setiap tahun. Dan di sini masing-masing ya, semua peserta dari berbagai komponen, kemudian masyarakat, adat, budaya, serta para kepala komiti. Nah ini sudah tentu kita harapkan dengan pawai budaya ini semakin mempererat lagi ya, dari silaturahmi satu sama lain. Dan yang pasti ya, supaya kita selalu mempertahankan budaya kita, melestarikan budaya kita. Itu ya. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfansyah melaporkan.